Yusel teman semuanya. Oke teman semuanya, game kedua antara Dewa United Esports melawan Hearts Esports ya teman-teman ya. Dan kita lihat ini pick-pickan yang seperti ini masih menggunakan Binara dan juga wow Raja Padmi. Wih, ini Taraat. Oke, dan juga tukang makan gerhana ya. Tukang makan bulan ya si Hertel. Di Hertz ada KG, kemudian ada Miluta, ada Tepala Batu, dan juga ada masih pakai Adaru. Ini kelihatannya kamu harus pakai Assassin yang bisa di early game, Mas. Ini game, oh maka ini yang big, ini yang Hertz ini menurut aku early, apa itu late game guys. Ini 2 mm. Nah di Dewa United itu ada Binara. Nah ini Binara itu bisa ngacak-ngacak ini mm yang ada di Hertz Esports ini, karena mereka pasti nggak bisa di early lah, nggak bisa guys ya. Oke guys, kita masuk dalam gamenya ini guys ya. Wih, pindah tim aja sih. Sus. Together to fight. Ya guys, oi. Karena sekarang kita bisa lanjut ke match yang ketiga. Wah, langsung sana war. Gila men, ini enggak tahu nih siapa ini yang anu guys ya. Langsung first blood. Wes hurt ya kan? Widih, mati gila. Double kill kali ini guys ya. Double kill Raja Padminya. Triple kill ini pasti. Double kill Hurtle-nya guys, triple kill. Langsung killing spree. Gila men. Siapa ini yang pakai apa itu namanya? Apa itu dewa ini? Oh, pakai itu. Ini stop pakai apa ini? Stop main enggak ini guys? Enggak tahu ini guys ya. Ini saya tadi baca guys ya. Wih, sudah 5-2 guys ya, dan goldnya tertinggal 2000. Ayo Tepala Batu. Farming. Jangan war dulu. Oke. Awas hati-hati. Ini main cepat ini si Dewa ini. Soalnya Ilya tuh lihat dulu binatangnya udah Shanghai tuh. Udah level 4 ya guys ya. Menit ke 1 lah level 4 tuh guys ya. Mate guys ya. Bang Ponda, assalamualaikum gitu guys ya. Mimpi buruk sih si Binara dilepas sih. Kenapa dilepas ya guys? Kenapa dilepas? Jangan dilepas ya guys ya. Wih, mati lagi. Panahnya, panahnya ngapain itu? Aduh, tapi ini komentatornya nganu ya, apa itu jahat loh ya komentatornya teman-teman ya. Ini Bang Ponda di roasting. Aduh, kasihan loh dia tuh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nah, isu tempe sore deli. Oke. Ini gimana? Lihat tuh pertumbuhan gold dari Hearts dan juga Dewa itu setiap detik itu Dewa United itu bisa mendapatkan 100 gold guys setiap detik. Tapi di Hearts itu setiap detik 50 gold gitu. Kalah guys. Panahnya berseliweran. Tapi masih gagal namanya. Oke, akan ada war guys, akan ada war ini apa yang terjadi? Binaranya langsung. Woi, Miluta enggak ada full up damage. Di dive guys. Us, Bang Ponda mau kemana itu? Bukan Bang Ponda guys. Ya Ponda guys. Pasrah di sana teman-teman. Pasrah di sana, enggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, pasrah di sana guys ya. Wah, kasihan ini guys ya. Ini tim Dewa Esports ini memang bayangkan loh, di tower dikeroyok 3 lah guys ya. Tekanan ini, tekanan mental breakdown ya. Ya. Waduh. Ini prefer Ponda ya guys ya.
Prefor Polda guys ya, Prefor Polda. Waduh, Prefor Raja Padmi ya guys ya. Oke oke oke. Sip guys. Ini pergerakan dari gila melihat tuh. Lihat tuh binaranya. Binaranya jan. Awas. Gila guys. Ini komentatornya ngan ini apa itu? Komentatornya terponda-ponda katanya guys. Oke, lihat tuh. Kadang harus ada yang dikorbankan sih. 9.000 versus 15.000 goldnya. Wah. Aduh. Awas. Wey, hati-hati. Oh, kepala yang ulti di sana, guys. Kepala yang ulti di belakang ya, guys ya. Aduh, ini tadi berburu sih, bos. Binara langsung mengincar. Wah, gila men, memang diincar ya Bang Ponda ya. Oh my god, assalamualaikum. Batu gila. Triple kill. Oh, brutal. Binara memprefer apa itu? Prefer. Aduh. In memoriam lah ya. Judulnya in memoriam. Apa itu namanya? In memoriam. Di ulti di base. Waduh. In memoriam. Prefer Raja Padmi. Aduh, stay strong ya. Wus, awas guys dan di bawah lihat tuh. Enggak bisa ngapa-ngapain lagi guys, lihat tuh diincar terus, gila, mati lagi. Ampun. Aduh, gila masih lagi dibunuh lagi. Ya ampun. Bisa kembali lagi. Kayaknya bercanda. Oke, binaranya wis. Masih diincar gila mes sampai ke base guys. Astaga. Bahkan sementara itu dari arah e-sport sendiri di area base-nya sendiri. Gila guys. Sampai di base loh. Gila itu juga hurtle-nya. Oh, gila guys, ini berapa nih? Triple kill aja. Double kill Tara. Kage itu ngeluarin apa kage? Oke. Sumpah ini guys, tim Dewa ini jangan sumpah ini guys, nggak kasihan ini guys ya. 27.5 lah guys ya. Memberikan damage yang substansial untuk Dewa. Gila guys ya. Lihat tuh. Wow, di bawah. Milutanya ngapain itu jadi tower? Dicuekin guys ya. Waduh, awas pop, tapi damage-nya juga lumayan tuh. Hertal gila. Waduh, mati juga. Khusus. Ada follow up di mana? Mati lagi. Si Senanya mati lagi nih guys ya. Waduh. Gila men. Raja Padmi masih farming. Mereka mau menyerang sisi tengah bawah atas ya. Ini bisa turret. Tengah teman-teman. Wus, panah Gatot Kaca lewat. Ya, panah Gatot Kaca lewat ya guys ya. Wus. Ini bahaya nih. Enggak bisa ngapa-ngapain tuh, lihat tuh sampai apa itu? Liannya sampai ke sana loh. Liannya sampai ke sana guys ya. Wow, lihat tuh binaranya. Wow, langsung ke belakang kayak gitu. Gila, dikil lagi di base. Gendengnya guys ya. Ya ampun. Dikil di base loh guys ya. Dikil di ibu turret gak apa-apa sih, masih bagus ya.
Medical di base ya, di base spawn nih ya, tempat spawn nih ya. Sumpah rip ya, ini jangan rip sekali ya. Jumawa United. Jumawa United ada ini kan masih banyak objektif yang belum ini diambil kayak lihat itu. Oke, ini kita harus melihat anu ini siapa ini? Binaranya kayaknya binara highlight binaranya. Tuh binaranya sudah mau ngecas tuh. Nunggu MM-nya maju tuh. Tuh dia tuh. Nunggu MM-nya maju guys. Dia di semak-semak tuh. Menarik. Dia semak-semak guys. Ini kalau si apa MM-nya lihat tuh, dia tuh si binarnya. Dia enggak keluar kalau ngani enggak keluar guys. Tuh keluar baru keluar. Usus langsung ke base lagi. Gila. Langsung ke base lagi. Putar-putar kayak ya. Wah gila memang sengaja ini guys ya. Gila men. Rexanova ini mungkin ini. Lalu makan binarnya. Banyak terlalu gendut di awal. Gila guys, tapi jangan, ini bisa jadi blunder ini dari Dewa ini kalau enggak segera di end ini guys ya. Tapi tim musuh itu kalau sekali si Binara masuk ke dalam game itu dia bisa menghancurkan semuanya guys ya. Sus. Lihat binaranya guys. Binaranya masih di sana guys ya. Mencari-cari guys ya. Sus nyawanya juga sedikit. Lihat. Wah, langsung. Terlihat ada yang offset dikit langsung meninggal dunia ya guys ya. Lihat. Gila. Mati aja. Dan cuman kelemahannya si siapa? Si Binara itu kalau bisa disetun 2 detik aja itu bisa mati, guys. Setun 2 detik aja, tapi mungkin butuh spell yang bisa nyetun 2 detik ya. Oke. Wave tengah masuk. Tapi belum ada follow up dari Wira Cepatmin juga sudah di situ guys. Fokus to red dia guys. Red nomor 1 ya. Oke. Wih, sudah 11 menit teman-teman. 11 menit. Lihat tuh. Mana binaranya? Binaranya masih mati guys, jadi ya. Suruh pakai ultimate ya guys. Ini si Raja Batmi. Cuman jadi nih guys ya. Gila guys. Wih. Coba untuk bersantai saja dalam keunggulan. Was. Iya, semuanya gini. Gila guys. Mainnya di base lah ya. Hampir semua pemain Dewi diincar sampai base ya. Satu binaranya nunggu di sana guys. Nunggu dulu. Binara highlight. Wah, mana ya? Waduh, ini kameramennya jangan di sana. Nah nih, udah IP-nya sudah mati guys. Gila mana itu tuh. Lihat binaranya. Wah. Binara ulti cari MM. Wes. Gila ke base tuh di base tuh. Gila tuh. Tuh di base tuh. Tuh gila tuh. Gila tuh guys. Waduh. Bahaya nih. Wes. Gila tuh guys tuh di base semuanya tuh. Lihat enggak tadi guys ya, semua pemain di base ya. Sumpah tuh MM-nya lari. Gila mainnya apa? Wes mati 2 guys ya. Tapi di blok kepala itu enggak bisa namanya. Apa itu namanya? Apa itu? Enggak bisa di comeback gitu. Susah comeback di blok kepala itu, guys. Soalnya ada fitur yang bisa buyback gitu loh. Sumpah buyback itu cuma satu kali dikasih satu kali kesempatan mungkin akan lebih enak sih. Lebih seru ya. Tuh lihat. Kalau misalkan dibiarin gitu aja karena Handaru nih masih mencari tuh nyari. Tuh ke belakang tuh. Terkena wah. Lihat tuh. Di base semuanya guys. Ini permainan apa ini guys ya? Waduh, di base semuanya guys dan langsung fokus red dan end ya teman ya.
Akhirnya teman ya, M juga lega nih pasti ya. Alhamdulillah, aku terbebas dari penderitaan Bang Pondai. Oke, thank you buat Dewa United dan Hearts, game yang sangat menarik sekali teman ya dan sangat luar biasa. Kita ketemu lagi di video reaction berikutnya. Bermain game lah cukupnya, jangan lupa untuk beribadah, belajar baik kepada kedua orang tua, salam sejahtera dan bye bye. Semangat Bang Bunda ya, semangat ya.